Pemerintah Kota Denpasar menggelar kegiatan pendidikan dan pelatihan keterampilan tata rias di Kota Denpasar. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan keterampilan pencari kerja, khususnya di bidang tata rias. Pelatihan dilaksanakan selama 30 hari dari 19 Juli hingga 24 Agustus bertempat di LPK Bali Citra Internasional. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pencari kerja khususnya bidang tata rias serta pengakuan atas keterampilan khusus oleh calon tenaga kerja. Kegiatan menyasar masyarakat Kota Denpasar atau pencari kerja yang ber-KTP Kota Denpasar. Kegiatan sebagai upaya dari pemerintah Kota Denpasar untuk menekan pengangguran. Dalam hal ini, masyarakat yang belum memiliki keterampilan dan kurang mampu akan disupport dengan diberikan pelatihan. Adanya pelatihan tata rias ini, para peserta akan memiliki skill yang akan digunakan dalam mencari pekerjaan maupun berwirausaha. Selama pelatihan, peserta diberi kompetensi merawat wajah, merias wajah sehari-hari, merawat tangan dan mewarnai kuku, serta menata sanggul dewi. Jadi hari ini kita kembali melaksanakan pelatihan dalam rangkaian bagaimana menekan pengangguran itu dalam yang lebih luas. Namun tentu juga kami bagaimana masyarakat Denpasar, terutama masyarakat kita yang belum punya pekerjaan, apalagi dalam pekerjaan kurang mampu, itu kami akan memberikan mereka bekal pelatihan keterampilan. Sehingga hanya di sini tekankan yang berkaitan di Denpasar. Jadi karena ini memakai dana APBD kota, jadi kita support para warga kita, terutama yang belum punya pekerjaan, untuk kita berikan bekal keterampilan. Khususnya hari ini kita buka pelatihan tata rias. Ini tentu berlangsung kurang lebih sebulan. Mudah-mudahan dengan bekal keterampilan ini, yang pertama tentu akan dia akan punya skill yang bisa untuk mereka pakai untuk dalam mencari pekerjaan, maupun dia juga usaha sendiri sebagai seorang wirausaha untuk mereka pakai untuk dalam mencari pekerjaan, maupun dia juga usaha sendiri sebagai seorang wirausaha. Tentu hal ini juga penting dalam hidup mereka bermasyarakat. Ini dalam keseharian sangat penting sekali tata rias ini, karena kita ketahui apalagi di Bali di banyak upacara-upacara ini sangat terkait sekali dengan keterampilan yang akan diberikan kepada masyarakat ini. Saya kira mudah-mudahan dengan upacara-upacara ini sangat bisa menopang badan taraf hidup masyarakat kita, akan dapat ditingkatkan, meningkatkan itu kesejahteraan mereka dalam berumah tangga. Oleh karena itu, ini juga sekaligus dalam ditambahkan hal ini sejalan dengan kebutuhan dunia kerja. Sudah saatnya masyarakat Kota Denpasar mempersiapkan diri agar tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Kegiatan pelatihan diharapkan dilaksanakan setiap tahunnya dan tidak hanya pelatihan tata rias namun berkembang sesuai kebutuhan pangsa pasar. Agung Ria.